sahabat yang dikasihi sekalian, malam ini saya nak kongsikan diri saya dan tuan-tuan supaya menjadi satu i'tibar, menjadi satu pegangan, menjadi satu pengajaran berkenaan dengan salah itu sendiri. Sehingga kan Nabi sebut salah itu adalah imat, dan Nabi tak sebut saum itu imat, haji itu imat, zakat itu imat, tetapi dipilih salah itu adalah imat. Bila kita lihat sebahagian daripada tarbiyah Allah, Allah tarbiyah kita dengan salah ini cukup besar, sehingga Nabi menyatakan man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang tinggalkan salah ini, mereka tidak ada agama, tidak ada agama pada dirinya, tidak ada syiar. Pada ketika itu kita lihat apa sebahagian ulama, mereka ini nampak, mereka ini melihat, kerana mereka ini diinkisyafkan oleh Allah, hati mereka itu diberikan nur min Rabbihi. Lalu orang Melayu disebut apa? Tiap-tiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah. Maka hikmah itu adalah ilmu. Tapi kita faham hikmah itu kebaikan. Tiap-tiap perkara yang berlaku pasti ada ilmu dia. Dan semua ilmu ini adalah menjadi alat untuk seseorang itu dekat kepada Allah, bukan alat untuk semakin jauh dengan Allah. Sebab itu masya Allah, kalau kita lihat daripada salah itu sendiri, seseorang yang hendak sembahyang maka wajib ia suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ni nampak sebahagiannya, hadas besar ni tuan-tuan berbeza di antara kerja buat. Maka hadas kecil ini dengan wuduk dan hadas besar ini dengan membasuh seluruh daripada tubuh. Seseorang yang hendak menghadap Allah Ta'ala, kata Syekh Hussein Nasir Ibn Muhammad Taib Al-Mas'udi, syarat seseorang itu nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mestilah bersih ia daripada dosa kecil dan dosa besar. Sama ada dosa itu dosa yang dia nampak ataupun dosa yang dia tidak nampak. Bila hati ni kotor, hati ni tak boleh akan menghadap hadrah Allah. Bila jiwa ni kotor, jiwa ni tak boleh menghadap hadrah Allah. Bila roh ini kotor, roh ini tidak boleh menghadap hadrah Allah. Kalau kita lihat, kenapa kena basuh muka? Kenapa kena basuh tangan? Kenapa kena basuh kaki? Maka kata ulama, di situ di antara punca-punca dosa itu ataupun alat-alat dosa yang besar, tangan, kaki, telinga, muka yang mempunyai beberapa anggota padanya, dibasuh dengan wudu itu supaya gugur segala dosa-dosa, kesalahan, kesilapan yang kita lakukan. Seseorang yang nak melaksanakan suatu perkara, syara'it segala perkara, dalam syarat beramal, dalam syarat menuntut ilmu, maka bersih ini menjadi satu syarat utama. Tuan-tuan, kenapa waktu kita nak balik menemui Allah, wajib atas kita dimandikan? Orang sibuk mandikan jasad,
sugikan jasad, bersihkan najis. Walhal jasad itu hanya diletakkan di tanah perkuburan, tetapi yang nak menghadap Allah Rabbul Jalal adalah ruh. Jika ruh yang masih berhadas, kata Ibnu Athaillah, yang masih berjanabah, kata Ibnu Athaillah Iskandariyah, janabah ini termasuklah dosa-dosa, sama ada dosa itu dosa kecil atau dosa besar, ataupun segala ghaflah, kelalaian. Inilah junub-junub yang perlu kita bebaskan. Sebab itu dalam arkanus salah, rukun yang pertama sekali, khilaf pada ulama, ada yang mengatakan niat, ada yang mengatakan qiyam. Maka kalau kita lihat tentang hadis niat itu, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Mana penjelasan yang dua di atas pada dua di bawah? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilayhi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Semua amalan ini pasti ada niat, dan niat itu akan terzahir dengan perkara pelaku perbuatan tersebut. Kalau seseorang itu buat kerana Allah dan Rasul, maka balasannya dari Allah adalah Allah dan Rasul. Tapi kalau dia buat kerana dunia dan isinya, atau perempuan, kata Nabi, fahijratuhu mahajara ilaih. Kalau kau buat kerana dunia, aku akan bagi dunia. Kalau kau buat kerana perempuan, aku akan bagi perempuan. Tapi kau takkan dapat Allah, kau takkan dapat Rasul. Kau takkan dapat Allah, kata Nabi, dan kau takkan dapat Rasul. Engkau Allah akan bagi dunia, Allah akan bagi kamu akan makhluk itu sendiri, tetapi engkau tidak akan dapat pemilik makhluk dan pemilik manusia itu. Kau tidak akan dapat memiliki pemilik makhluk dan pemilik dunia. Sebab itu manusia dia akan mengejar pemilik, mengejar akan dunia tetapi meninggalkan pemilik dunia. Manusia akan mengejar makhluk tetapi dia meninggalkan pemilik makhluk itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu siapa yang menuntut keredaan makhluk, pasti ia tidak akan dapat keredaan Allah. Siapa yang menuntut kemuliaan makhluk, nescaya tidak sekali-kali dia akan dapat kemuliaan Allah. Dia tak akan dapat. Siapa yang lil makhluk lid dunia, Allah akan bagi, tetapi lillahi dia tidak akan dapat pemilik segala perkara. Tapi manusia selalu lupa. Manusia selalu lupa dan manusia itu selalu lalai. Kerana apa? Kerana yang mula menyesatkan kita ini berada di sekeliling kita. Nafsu, syaitan, makhluk, dunia. Sebab itu diingatkan kepada kita berkali-kali, nak melakukan perkara akhirat ini susah. Kerana seseorang itu akan berada di dalam kesenangan. Tuan-tuan, kita boleh jadi hari ini dengan kesakitan Sayyidina Rasul.
bukan dengan kesenangan Sayyidina Rasul. Istri Sayyidina Rasul ini jutawan, hartanya habis, Nabi sakit, Nabi kena tubuhnya luka, Nabi pernah kena anak panah, gigi Rasulullah, Allahu Akbar, gigi Rasulullah ini pernah patah. Anak-anak Nabi semua kebanyakannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya tinggal Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Kalau seseorang yang tidak mampu untuk mengharungi kesakitan akhirah, maka dia tidak akan memperoleh akhirat. Seseorang yang tidak mampu mengharungi kesakitan akhirah, kesusahan akhirah, nescaya dia tidak akan memperoleh kesenangan akhirah. Sebab akhirat ni susah. Hatta untuk melaksanakan salah itu susah. Sehingga Allah pesan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh anak-anak kamu ini sembahyang. Muruhum bisab'in wadribuhum bi'asrin. Bila anak kamu umur 7 tahun, suruh. Dan bila anak kamu umur 10 tahun, pukul, kata Nabi. Wadribuhum bi'asrin. Marah mereka tentang salah. Jangan sekali-kali mereka ini meninggalkan salah. Sehingga Allah ancam kita dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Antara syarat orang yang hendak melakukan salah itu, kata ulama, dalam syarat sah salah itu, hendaklah bersih dirinya, bersih pakaiannya, bersih tempat salatnya daripada segala najis. Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Orang nampak, tuan-tuan, Masya Allah, badan aku bersih, pakaian aku bersih, tempat solat aku bersih. Tuan-tuan, sini bersih tak pakai. Sebab sini bukan pandangan Allah. Allah memandang kepada diri kita. Hati yang bersih, roh yang bersih. Sebab itu seseorang yang salah itu diri yang salah. Bukan sekadar mengerjakan sujud, rukuk, tasyahud, tetapi dia tak nak sujud dengan Allah. Sebab itu apabila tubuh ini saja yang salah, tetapi hati tak semayang, roh tak semayang, selepas daripada salah, dia lawan Allah. Dia tak nak sujud dengan Allah. Habis saja semayang, dia tak nak sujud dengan Allah. Dia tak nak rukuk dengan Allah. Dia tak nak bertasyahud dengan Allah. Pasal apa? Sebab diri yang ni saja semayang. Tuan-tuan, ni kalau tak ada yang dalam, ni tak pakai. Bila yang dalam ni keluar, tuan-tuan, orang campak mana ni? Yang boleh naik kereta, yang boleh berjalan, yang boleh itu dan sebagainya, apabila masih ada dalam. Tapi bila ia keluar, dicabut oleh malaikatul maut, yang ni orang buang. Jangan simpan, buang, buang, buang. Lepas itu kata ulama, manusia ini jika tidak cepat dikebumikan, tubuhnya lebih busuk daripada binatang. Sebab itu nak menghadap Allah Rabbul Jalal, diri ini kena bersih. Pakaian kena bersih. Dalam fiqah, pakaian ini kena bersih. Pada pandangan Allah, bila pakaian ini bersih,
tetapi diri yang memakai segala ausaf, ausaf yang tidak baik ini masih tidak bersih. Siapa yang salah? Siapa yang menghadap Allah? Diri yang sombong dengan Allah. Siapa yang menghadap Allah? Diri yang bongkak dengan Allah. Aku ada ilmu, aku ada harta, aku ada pangkat, aku ada kuasa. Kita tak boleh nak pakai pakaian hamba Allah. Tuan-tuan, kalau bos dengan bos jumpa, ada rasa apa? Tapi kalau kuli jumpa bos, rasa apa? Sebab itu kita tak rasa apa-apa. Kita solatlah 40 tahun, solat 50 tahun, solat 60 tahun, tapi kita tak duduk orang yang diiktiraf oleh Allah sebagai qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kita sekadar berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya, tetapi tak mencetuskan apa-apa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan meniaga 20 tahun tak laku-laku, tuan-tuan nak meniaga? Tuan-tuan nak buat benda sama? Tuan-tuan tanam pokok 20 tahun, tanam tak berbuah, tuan-tuan nak tanam pokok yang sama? Tuan-tuan tentu akan bertindak. Tapi kenapa kita salah 20 tahun dengan salah yang sama kita tak rasa apa-apa? Apa salah pada kita? Apa semayang pada kita? Kita kalau kurang duit, kita kanya kawan-kawan. Kau kerja siang malam, kalau pergi motivasi, dia kata hard working, positive thinking. Untuk maju. Allah, apa akhirat kita yang makin maju? Salat kita dah maju belum? Baca Quran kita dah maju belum? Bukan banyak. Bukan banyak. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Engkau baca banyak Quran, kau khatam Quran sampai puluh-puluh kali, tetapi iman kau tidak bertambah. Makin lawan Allah, makin kufur dengan Allah, makin sombong dengan Allah, makin ada hasad, makin ada dengki. Jadi apa Quran pada kita? Kenapa cari duit banyak-banyak? Tak cukup. Pernah rasa akhirat tak cukup? Pernah rasa dalam diri kita akhirat tak cukup? Tak. Anak anda Syah Murtadha dah tinggalkan 2 tahun, 3 hari 2 tahun. Tuan-tuan tahu tak? Saya hari ini sedih sikit. Perkara yang berlaku hari ini adalah antara harapan almarhum. Almarhum ni tuan-tuan, setiap apa dia nak buat, dia selalu telefon saya. Almarhum ni panggil saya ayah. Dia nak berhenti kerja, dia telefon. Ya. Dia tak panggil ustaz, dia panggil Murtadha. Ya. Murtadha nak berhenti kerja boleh tak? Saya cakap apa? Murtadha kuat tak? Kalau Murtadha kuat, Murtadha berhenti. Dia nak beli tanah, dia telefon saya. Ya. Murtadha nak beli tanah, besok Murtadha nak buat surau. Bila surau tu siap, nanti ayah orang mula-mula sekali Murtadha akan panggil. Perkara ini berlaku. Tuan-tuan, lepas tu bila
saya datang tadi saya terus buat tahlil. Macam saya rasa, ya, ayah ingat tak saya? Tuan-tuan, sebenarnya apa yang kita buat selama ini di dalam ilmu Allah dan tak boleh lari di dalam kehendak Allah, tak boleh. Tak boleh. Boleh. Siapa boleh lari dalam kehendak Allah? Siapa boleh lari dalam ketentuan Allah? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Allah ajar kita, pakaian kau tetap hamba Allah, hamba Allah. Kalau kau pakai selain daripada hamba Allah, kau takkan boleh sama dengan aku. Kau takkan boleh dapat sama dengan aku. Takkan boleh. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang beriman. Tapi kalau kita memakai pakaian selain daripada kehambaan, Allah tidak akan bersama-sama dengan orang yang memakai pakaian, memakai sifat-sifat Allah. Siapa yang mempunyai kebesaran? Allah. Siapa yang mempunyai sifat takabur? Allah. Siapa yang mempunyai sifat kemuliaan? Allah. Maka Allah didik kita betulkan niat. Dalam syarat sah nak salah itu, tempat kena bersih. Tempat ini tuan-tuan, mana maqasid? Dalam fiqah, tempat ini tempat. Tapi ulama memandang di mana tempat ubudiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, akan dikau kami minta, kami mengabdikan diri, akan dikau kami minta tolong. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa-siapa kana yarju liqa'a, berharap nak bertemu Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, buat baik. Aku tak minta kau banyak. Allah tak minta banyak. Jadi orang alim, orang alim yang baik. Jadi orang yang berkuasa, orang berkuasa yang baik. Jadi orang yang berharta, berharta yang baik. Jadi apa pun, jadi orang baik. Jadi ayah, ayah yang baik. Jadi ibu, ibu yang baik. Jadi anak, anak yang baik. Kalau kalian hafal Quran 30 juzuk sekalipun, tapi kalian tidak baik, maka kalian akan masuk neraka Allah dahulu daripada Yahudi wan Nasara. Maka aku nak kalian jadi hamba yang baik. Jadi orang baik. Aku tak minta banyak. Allah tak minta banyak. Allah cuma minta kita jadi hamba yang baik. Susah ke jadi hamba baik? Susah. Sebab hamba yang baik ini pilihan Allah. Ulama yang baik, murid yang baik, anak yang baik. Tuan-tuan, kalau kita duduk tempat baik, tuan-tuan rasa apa? Tenang.
hati. Duduk tempat baik, tenang hati. Buat benda baik, tenang hati. Buat benda jahat, nanti orang tahu. Tengok kiri, tengok kanan, nanti orang nampak. Tak tenang. Sebab itu aku suruh jadi orang baik. Allah perintahkan baik. Engkau ada harta baik, ada ilmu baik, buat pun baik, jadi orang baik. Jika engkau baik, kau dalam rahmat Allah. Maka kita jadi insan yang baik, maka kita jadi dalam rahmat Allah. Maka sebab itu tempat ubudiah kita, iaitu jangan kita sekali-kali mensyirikkan Allah. Allah tahu, sebab Allah ini innahus sami'ul basir. Apa yang terdetik dalam hati kita ini semua diketahui oleh Allah, dan tidak ada satu hamba-Nya yang boleh lari daripada pandangan Allah. Tak ada satu hamba pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah didik kita tuan-tuan di dalam salah jadi orang yang takut dengan Allah. Sebab itu kalau ada makanan dalam mulut, kita takut nak telan. Kenapa takut telan? Orang kata batal salah. Siapa yang tahu kita salah batal? Imam tak tahu, makmum tak tahu, orang kiri kanan tak tahu. Sebab yang telan kita. Kita pun datang satu jawapan secara otomatik. Allah tahu. Kenapa dekat luar salah kita tak boleh hadirkan Allah? Ini aku buat salah. Allah tahu. Macam dalam semayang, kita bukan nak makan satu peha ayam. Kita cuma nak makan cebisan yang melekat pada gigi kita. Ya. Kita kata jangan buang, nanti batal sembahyang. Allah tahu. Kenapa masa kita buat benda tak betul, kita tak boleh rasa Allah tahu? Kenapa masa kita buat salah, kita tak boleh rasa Allah tahu? Kenapa masa kita buat perkataan yang tidak betul, perbuatan yang tidak betul, hati yang tidak betul, Allah tahu? Tuan-tuan, semayang isyak nanti tuan-tuan jangan pasang niat. Usalli sahaja. Usalli fadl isyai arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Tak payah niat. Boleh tak? Agak-agak boleh atau tidak? Siapa tahu tuan-tuan? Tuan-tuan terus akan bagi jawapan Allah tahu. Jadi sebab itu ta'rif solah, solah pada lughah zikir dan doa. Solah pada istilah tiap-tiap perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Maka dalam solah ini ada tiga rukun. Rukun qalbi, rukun fa'li, rukun kau. Tak ada siapa berani langgar. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu, Allah tengok, Allah nampak, Allah ini, Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah dah tak nampak, Allah dah bodoh, Allah dah itu semua Allah. Jadi semayang pada kita ni tak jadi apa. Allah didik kepada kita puluhan tahun. Dan Allah didik kita daripada salah menjadi kita orang yang wara'. Kita sentiasa hati-hati. Betul tak?
Ini rakaat ketiga ke rakaat keempat? Tiga ke empat? Sujud-sujud sudahlah. Apa nak fikir tiga empat? Apa dah takut? Bukan orang tahu. Tiga pun semayang, empat pun semayang. Apa nak fikir-fikir tiga ke empat? Kita jadi warak, berhati-hati. Jangan, kalau tak cukup ni, maka semayang aku tak sah, Allah tak akan terima. Tak ke di luar salah kita jadi macam tu? Kenapa tak boleh di luar salah? Aku kalau tak buat benda ni betul-betul, nanti Allah tak terima. Sebab itu di dalam salah ini adanya tamak ni. Boleh tak kita buat benda yang terbaik pada Allah? Salah yang terbaik, pergaulan yang terbaik, semua yang Allah minta buat yang terbaik. Udkhulu fi silmi kafah. Ya Allah, aku dah cuba buat yang terbaik. Ya Allah, aku dah bawa isteri aku perkara yang terbaik. Ya Allah, aku cuba jadi suami yang terbaik. Apa salah? Aku cuba jadi hamba-Mu yang terbaik, ya Allah. Sebab itu Allah didik kita tentang munajat. Seluruh daripada salah ini Allah didik kita supaya bermunajah kepada Allah. Tatajaffa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa saya macam ni? Kenapa saya macam ni? Kenapa saya macam ni? Kenapa tak minta dengan Allah? Lepas itu Nabi cakap, jangan tinggalkan Allah. Jangan ingat Allah masa senang aja. Saya masa almarhum hidup dulu, ingat dia pesan. Zam, dipegang tangan saya. Pegang. Zam, dia kata, besok, ya, kamu berpeganglah pada yang tak mati-mati, dia kata. Kita orang tua cakap, kita jadi blur. Ketika almarhum meninggal dunia, baru saya nampak. Rupa almarhum pesan, apa dia? Bergantunglah dengan Allah. Allah ajar kita tak? Allah ajar. Allah ajar apa? Wa man yattakillaha yaj'al lahu makhraja. Kau ada masalah, kau susah, kau kena itu, kau kena ini, kau nak lepas, kau takut dengan aku. Makin kau takut dengan aku, 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 makin kau tunduk dengan aku, maka aku akan bagi kau hadiah. Apa hadiahnya? Makharaja, kelepasan. Manusia tak boleh bagi makharaja. Harta tak boleh bagi makharaja. Makhluk tidak boleh bagi makharaja. Yang boleh memberikan makharaja itu hanya Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Aku dah lepaskan semua, kau tunggu, kata Allah. Aku akan rezekikan pada engkau satu rezeki yang kau tak payah susah hati. Manusia ni selalu gelisah dengan apa? Gelisah dengan dunia, gelisah dengan makhluk.
Yang ni selalu kacau dia ni. Betul tak tuan-tuan? Sampai sekarang, siapa yang kacau kita? Siapa yang susahkan hati kita? Siapa yang fitnah kita? Siapa yang gundah gulana kan kita selama ni? Ni dua ni. Dunia makhluk, dunia makhluk, dunia makhluk, dunia makhluk, dunia makhluk. Sampailah kita ini dipanggil oleh Allah. Sibuk dengan dunia makhluk, dunia makhluk, dunia makhluk. Kenapa kita tak pergi kepada jalan keluarnya? Apa jalan keluarnya? Pergi kepada pemilik dua ini. Apa, siapa pemilik dua ini? Allah. Kenapa tak cari dia? Kenapa tak cari dia? Kalau waktu susah kita cari dia, waktu sakit kita cari dia, waktu senang kita lepaskan dia, waktu sihat kita lepaskan dia. Siapa Allah? Allah ini kuli kita. Allah ini hamba kita. Sebab itu Allah dah ajar kita, tapi kita tak nak ikut apa Allah ajar. Kemudian Allah ajar apa? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kau serah dengan aku ya. Aku cukupkan semua benda. Kau jangan risau. Sebab engkau pun, aku punya. Harta engkau aku punya. Kuasa engkau aku punya. Ilmu engkau aku punya. Aku kan bagi je dekat engkau. Yang ni kan anugerah daripada aku. Kau serah dengan aku. Tak. Bila kita mula menerima nikmat, kita mula rasa kita punya. Waktu kita kuat dulu, kita pukul orang, kita gertak orang. Masa sakit, masa kita dah tak kuat, umur dah 60, baru kita tahu masa kita datang dulu, kita alim tak? Kaya tak? Berkuasa tak? Allah bagi pinjam. Masa kau kecil-kecil dulu, kau bodoh. Kau ikut cakap mak kau. Mak kata, mamam, mama. Mak bagi apa semua teri? Ada marah tak? Mana ada? Masa tu orang benci kita atau orang sayang kita? Kita minta baju ke orang bagi baju? Kita minta barang kemas ke orang bagi barang kemas? Kita nangis sekejap saja, mak kita datang, kakak kita datang, abang kita datang, adik nangis. Orang tak bagi kita nangis. Semua orang sayang kita. Kenapa sekarang semua orang tinggalkan kita? Mana kakak kita? Mana abang kita? Yang jaga kita dulu? Mana mak kita? Mana ayah kita? Rupanya kita tak sebersih dulu. Allah sayang pada hambanya yang bersih. Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Doa Nabi cepat atau lambat? Cepat. Pasal apa cepat? Sebab Nabi bersih. Kita jangan, kenapa Allah tak tolong aku? Kena tanya, aku ni macam mana?
Jangan tanya kenapa Allah tak tolong aku, kenapa Allah uji aku, kenapa Allah. Jangan tanya. Apakah Rasulullah tidak kena uji? Kena. Tapi bagaimana hati Nabi? Nabi seronok kerana Nabi kata Allah ingat aku. Allah ingat aku. Allah sayang aku. Kita cakap macam tu juga. Alah, Allah sayang saya. Tapi hati kita serabut. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Allah tahu tak? Tahu. Allah Subhanahu wa taala didik kita dengan salah itu sendiri. Allah didik kita supaya kita menjadi orang yang taat dengan Allah. Pernah kita ubah kaifiat salah? Tak pernah. Kalau salat maghrib 3 rakaat tetap 3 rakaat. Kenapa dalam kehidupan kita ubah? Tuan-tuan, semalam saya kuliah di Surau Taman Astana. Saya cakap Australia lebih kurang dalam 1 juta binatang mati. Maklumat yang terbaru hampir 1 bilion. Mula-mula kita dengar 1 juta, lepas itu dekat 1 bilion. Saya baca saya takut. Kenapa besok kalau Dajjal datang, kita tengah kenyang, kita tengah lapar. Allah. Di Australia habis dah binatang mati. Tempat kita hujan sekejap tahun ini. Biasa bulan ni hujan lagi tak? Seberang Perai banjir, Pening banjir bulan 1. Ini panas lik-lik. Ya Allah, engkau dah tahan hujan ke? Ya Allah, engkau dah nak mula catukan hujan ke? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu sebelum Dajjal itu datang, maka bumi ini akan kering daripada air hujan. Tumbuh-tumbuhan akan mati, binatang-binatang semua mati, manusia akan kelaparan. Pada ketika itu Dajjal akan keluar menawarkan makanan yang lazat-lazat. Ya Allah, ini tanda ke yang kau nak bagi tahu kami? Kau dah mula sekat hujan. Hujan dah sikit. Sebab masih ada orang tua-tua, masih ada anak-anak yang menyusu badan. Tuan-tuan tak perasan ke? Sekarang ibu-ibu semua dah tak nak susu badan. Kalau tak ada orang tua, kalau tak ada ibu yang menyusu, nescaya akan dikiamatkan dunia ini. Maka ibu-ibu mula tidak menyusukan badan, tidak menyusukan anaknya dengan susu badan. Orang tua-tua dah semakin tak ada sikit. Kita bukan Nabi dapat wahyu. Tapi Allah memberikan akan alamah-alamah itu dengan berlakunya perkara-perkara yang berada di sekeliling kita. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar.
Ni tuan-tuan. Dan Allah didik kita yang terakhir 9 lebih. Jangan mengaji banyak-banyak, tak guna ilmu banyak. Guru saya dulu dia bagi tahu, "Zam, kau ngaji ni untuk apa?" dia kata. Saya dengan bangga cakap, "Saya nak jadi orang alim." Dia kata, "Zam, orang alim ada dalam neraka tau." Saya cakap, "Saya nak buat ibadat, ahli abid ada dalam neraka tau." Saya pun cakap itu, cakap ni, semua dia cakap benda yang sama. Dia pesan satu, ada satu orang tak ada dalam neraka. Saya kata, "Siapa ya?" "Ahlut tuqa." Kalau kamu nak jadi orang alim, jadi orang alim yang takutkan Allah. Kamu nak jadi ahli abid, jadi ahli abid yang takutkan Allah. Sebab dalam Quran Allah tak wasiat benda lain, Allah wasiat takwa. Kalau engkau takut, selesai semua benda. Dunia selesai, akhirat selesai. Besok di akhirat ada satu golongan yang dia akan duduk di pagar jannah Allah, tapi dia tak boleh masuk. Lalu malaikat Jibril, lalu malaikat bertanya kepada mereka, "Kalian ini siapa?" Mereka kata, "Kami daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Orang lain kena hisap teruk-teruk, kena tanya itu, kena tanya ini. "Kau boleh duduk sini. Kamu ni apa kelebihan kamu?" kata malaikat. Lalu mereka berkata, "Kami ini dikenal umat Muhammad yang bertakwa kepada Allah. Kami tak boleh masuk syurga sebab Nabi Muhammad tak masuk syurga lagi. Kami tak boleh masuk syurga sebab Nabi Muhammad tak masuk syurga." Orang perempuan, "Kami tak boleh masuk syurga, Nabi Muhammad tak masuk syurga." Sayyidah Fatimah Az-Zahra tak masuk syurga lagi. Persoalan ni, bolehkah kita ikut Nabi Muhammad dalam syurga Allah? Bolehkah kita ikut Sayyidina Fatimah Az-Zahra dalam syurga Allah? Kalau kita dah ada jawapan, tafadhal mashkura, buat apa yang kita sedang buat. Tapi kalau kita tidak ada jawapannya, ketika itu sentiasalah dalam keadaan yang berharap dan takut kepada Allah. Allah ajar apa kita dengan salah. Engkau sibuk macam mana pun, engkau balik padaku. Bangun tidur, salah. Balik padaku. Pagi-pagi kau pergi kerja, cari kerja, itu ini, tungkus lumus, zuhur, balik padaku. Allah ajar kepada kita, rujuk, selalu kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Tuan-tuan, ni Allah bagi tangan ni untuk apa? Kita tanya hari ni, kalau tak ada semayang, berapa kali kita angkat tangan? Kalau tak ada semayang, berapa kali kita angkat tangan? "Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah." Mujo ada semayang. Jadi aku jadikan tangan ni untuk apa? Untuk ini. Kan aku suruh kau minta.
dekatlah dengan Allah, mengadu dengan Allah. Kan dalam surah tu saja dah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Orang tak tahu benda yang Allah sembunyikan. Tadah, tadah sini, sini jangan sombong. Sini angkat, sini jangan sombong. Jangan sombong. Nabi kata, orang sombong doanya Allah tak makbul. Dalam hadis lain, Allah tidak akan terima akan doa yang orang yang mulut saja tapi tidak dengan hudur hatinya, kata Rasulullah. Minta macam ni, minta dengan Allah betul-betul, ya Allah, aku ni tengah susah. Ya Allah, aku tengah sakit. Ya Allah, aku ni macam ni, aku ni macam ni. Ya Allah, tak boleh. Susah. Yang susah tu siapa? Sebab hati ni bongkar. Hati ni sombong. Tuan-tuan, orang miskin nak minta tolong dengan orang kaya, malu tak? Malu, segan, nak cakap segan. Sampai nangis-nangis, betul tak? Jadi masa kita minta itu rasa miskin ke rasa kaya? Kaya. Tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa apa pun. Masa minta tak rasa apa pun. Jadi bila tak rasa apa, si kaya jumpa si kaya tak rasa apa. Tapi bila si miskin jumpa si kaya, lahir satu perasaan yang lain. Jadi tuan-tuan, saya akhirkan kuliah saya. Saya nasihatkan diri saya, isteri, anak-anak semua dan semua sahabat-sahabat yang hadir, dan juga khusus pada anak anda saya, Ustaz Yaakob Yusra. Selalulah kembali kepada Allah. Allah tidak sekali-kali pernah meninggalkan kita, dan pasti Allah tidak akan tinggalkan kita. Jika kita tidak sekali-kali meninggalkan Allah, nescaya Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, dan kita sentiasa dalam rahmat dan dalam pertolongan Allah. Bila kita dalam rahmat dan dalam pertolongan Allah, hati kita tenang aja. Datanglah apa pun, aku ada Allah. Datanglah apa pun, aku ada Allah. Innallaha ma'ana. Sematkan dalam hati, innallaha ma'ana. Allah tak pernah tinggalkan aku. Allah tak pernah tinggalkan aku. Allah tak pernah tinggalkan aku. Rasulullah sentiasa doakan umatnya sebab Rasulullah sayang aku. Selalu cakap macam tu. Bila kita selalu cakap macam tu, kita akan mengislahkan diri kita. Kita sentiasa perbaiki diri kita. Oh, yang ni tak cukup. Kita pun seronok tuan-tuan. Betul. Bila tuan-tuan dah dapat, dah rasa benda ni, tuan-tuan akan rasa hidup tuan-tuan seronok. Makan. Sampai satu masa ada tahap bosan makan. Bosan nak makan. Asyik makan western aja. Ada bosan.
berkawan sampai satu masa kita akan bosan. Tapi bila kita bersama Allah, kita tak akan bosan. Sebab apa? Hati kita rasa seronok, hati kita rasa tenang, hati kita rasa bahagia. Kalau kita sakit, orang lain susah hati, kita tak susah hati. Kalau kita susah, orang lain susah hati, tengok kita susah, tapi kita tak susah hati. Kalau kita senang, orang lain gembira, dan kita dah tentulah gembira. Maka semua yang ada pada kita menjadi barakah. Apa barakah? Isteri kita barakah. Anak-anak kita sukakan kita. Isteri kita sukakan kita. Kawan-kawan kita pun sukakan kita. Kan kita minta macam tu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jawapannya, muttaqina imama. Ada isteri seronok, ada anak seronok, ada harta seronok, ada macam ni seronok. Itu macam mana yang tadi pengurusi tadi beritahu. Saya bersama almarhum dulu buka sekolah. Kami bukan buka sekolah pakai bekho, pakai tangan. Macam orang dulu-dulu tuan-tuan ambil parang tebas hutan. Buka sekolah. Bukan pakai mesin. Apa tak percaya kan? Tak percaya 20-20. Saya pun tak percaya tuan-tuan. Ha? Pakai parang. Kami. Alhamdulillah. Saya selalu pegang dalam hati dia. Dulu Allah tolong, sekarang Allah tak tolong. Allah tak mau tolong sebab Allah marah kita. Maka Allah uji kita supaya kita boleh balik kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita mengadu salah kita dengan Allah, Allah cerita tak dengan orang lain? Kadang kita mengadu salah kita dengan orang, satu hari kawan yang baik dengan kita, dia akan cerita je. Cerita tuan-tuan. Saya cerita salah saya dengan Ustaz Yaakob. Ustaz Yaakob tak akan cerita, tapi dia akan cerita orang yang paling dekat dengan dia. Siapa dia? Isteri dia. Tadi kan, ni nak tidur ni. Tadi kan, Allah tak. Apa salah tuan-tuan? Malam ni, ni malam Jumaat. Bagi ruang untuk Allah. Bangun sekejap, mengadu kisah dengan Allah. Ya Allah, aku ni lama dah tinggalkan kau, ya Rahman Rahimin. Aku lama dah tak pedulikan kau, ya Allah. Aku lama dah sisihkan kau, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, masa aku ndak, aku datang dekat engkau. Masa aku susah, aku cari engkau. Masa aku sakit, aku cari engkau. Masa aku ada masalah, aku cari engkau. Aku sembahyang aja itu ini. Tapi masa aku senang, masa aku sihat, aku tak nak pun cerita dengan engkau, mengadu dengan engkau. Ya Allah, aku dah sihat. Ya Allah, aku dah senang. Janganlah engkau cabut senang aku. Dan jangan jadikan senang ini tanda kemarahan kau, ya Allah, iaitu istidraj. Ya Allah, sekarang aku dah tak susah. Aku tahu engkau yang lepaskan. Tapi jangan sebab yang kau lepaskan ini aku dalam kemurkaan engkau. Istidraj, ya Allah. Ya Allah, kita cakap macam hamba bercakap dengan tuannya. Ya Allah, kau jangan marah aku, ya Allah. Tercakap dengan Allah. Ya Allah, kau janganlah marah aku. Aku silap. Aku salah. Cakap dengan Allah. Apa salah kita gunakan masa dan buka ruang untuk Allah. Walaupun 10 minit.
cakap dengan Allah, mengadu. Macam anak dia, saya Yaakob, mengadu dengan Allah, ya Allah, aku buka madat ni, ya Allah, kau tolonglah, selamatkanlah, rahmatkanlah. Siapa lagi nak tolong aku, ya Allah? Engkau je yang boleh tolong aku. Orang lain tak boleh tolong aku, ya Rahman Rahimin. Sebab engkau ada semua, ya Allah. Engkau ada dunia, engkau ada harta, semua engkau punya. Aku minta dengan engkau, ya Allah. Allah sayang dan Allah kasih dengan suara-suara ni yang mengadu terus kepada Allah. Orang selalu tanya saya, Ustaz, bagaimana sekolah Ustaz 37 tahun? Alhamdulillah, selesai banyak masalah. Saya lalu macam-macam. Tuan tanah minta tanah balik, kena bayar hampir 500 ribu. Saya bukan jadi macam orang lain, tuan-tuan. Buat kopen, buat itu, tak. Saya pegang. Yang datang masalah ini dia. Tentu yang menyelesaikan masalah ini dia. Saya buat apa, tuan-tuan? Saya angkat tangan. Ya Allah, tuan tanah minta dekat 500 ribu, ya Arhamar Rahimin. Aku tak ada duit. Kalau apa yang aku buat ni kau suka, ya Allah, engkau redha, engkau tak marah, engkau nak aku buat kerja ni dan kau pilih aku buat kerja ni, tolonglah, ya Allah, bahayakanlah. Tuan-tuan tahu apa yang terjadi? 3 bulan, saya tengok dalam akaun ada 500 ribu lebih. Tuan tanah terkejut, Ustaz dapat duit mana? Saya kata, mana saya tahu, saya pun tak tahu siapa bagi, orang tak mesej saya. Saya tengok dalam akaun saya ada duit, saya bayar. Ini kebesaran Allah. Saya sekolah saya tak ada yuran, tuan-tuan, 300 sebulan, 400 sebulan. Api air sebulan 9,000, bulan ni mungkin 13,000. Alhamdulillah, saya tak susah hati pun. Saya kata apa? Aku tak ada duit. Yang ada duit Allah. Kalau bulan lepas Allah bayarkan, tahun lepas Allah bayarkan, 10 tahun lepas Allah selesaikan. Takkan bulan ni Allah tak boleh selesaikan, ya Allah. Ya Allah. Saya tahu ni je, tuan-tuan. Saya tahu ni sebab saya orang bodoh. Orang bodoh ni, dia tak tahu apa-apa. Saya bukan orang kaya. Dahlah bodoh, miskin pula. Ha? Jadi apa buat? Orang bodoh dengan orang miskin ni dia buat apa? Minta sedekah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi tuan-tuan, akhir selalu minta sedekah dengan Allah, yaitu minta rahmat Allah. Setakat ini saya, wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.